Dan ini merupakan satu kejayaan kita, dan saya ucapkan sapa dan tahniah kepada pihak immigration di atas usaha mereka untuk membentras bukan saja gejala pelacuran, tetapi juga sebagaimana kita tahu pekerja asing yang berlaku di negara kita. Program-program seumpama ini, operasi-operasi seumpama ini akan kita teruskan sebagaimana komitmen kita untuk memastikan agar negara ini dapat kita selamatkan, khususnya daripada gejala-gejala yang tidak sehat seumpama pekerja-pekerja pelacur-pelacur yang datang daripada luar negara dan juga warga asing yang bekerja di negara kita secara haram. Sering kita dapati ya, penggunaan-penggunaan WeChat telah dipergunakan dalam aktiviti seperti ini. Apabila ada keperluan-keperluan untuk mereka engage atau hendak mendapatkan pelacur misalnya, mereka dapat berhubung melalui aplikasi WeChat ini, dan selepas itu datanglah nanti pelanggan ke bilik yang telah ditentukan. Dan itulah yang sehingga modus sekarang yang digunakan oleh mereka. Kita dapati tadi, ini tidak berlaku. Ya, setakat yang kita dapati, memang mereka dengan sukarela, bukan dieksploitasi, tetapi duduk tempat itu, bilik-bilik yang diadakan dan menjadi pelacur lah. Kita dapat, tapi tentunya penyiasatan lanjut akan dijalankan. Dan kalau misalnya, kalau ada yang melibatkan anti penerbangan orang misalnya, ataupun smuggler-migran, penumpang migran, jadi siasatan akan dijalankan. Tidak akan, sebagainya juga akan diambil.